kan sedikit bisa dan tutorial tentang dia lagi apa. Oke, pertama gue mengenal dulu. Karena gue lagi hamil saat ini, jadi gue akan sangat tidak menyarankan bagi kalian para itu hamil untuk menggunakan primer. Kenapa primer itu mengaitkan untuk menutup pori-pori? Sedangkan kita tidak boleh tuh yang namanya menggunakan produk yang terlalu mainstream. Ya, seperti itu lah ya. Jadi gue tidak menyarankan kalian untuk menggunakan primer. Jadi untuk conditionnya, gue hanya menggunakan face mask saja. Gue pakainya produk drugstore. Nah, jika kalian bisa gue gimana aja? Ini dia Revlon. Ini buat kulit kalian berminyak yang kering. Jangan pakai botol ya, buat dimana. Ini gak masalah sih, cuma gak pakai badut aja. Dan untuk bedak, gue gak menyarankan untuk kalian menggunakan bedak ini. Gue tidak menyarankan kalian untuk menggunakan bedak padat. Karena apa? Kalian lebih baik menggunakan bedak kabur. Dan bedak kabur yang gue sarankan, kalau kalian menggunakan bedak kabur baby, bedak bayi, kan sebenarnya ini mau akses. Cuma kayak gue berlakuin ukurannya segini. Biasanya kan gue kayak sudah berbeda punya jam-jam dulu. Jadi gue menggunakan ini kisah. Oke, lanjut untuk blush on. Untuk blush on, gue iya, Milani Powder Blush yang Kiehl's. Ini cantik banget warnanya. Jadi kalian gue kesini, kali ini gue akan memberikan tutorial without brush, right? Karena cara makeup seperti ini akan menghabiskan waktu paling cuma 5 menit. Ini karena gue banyak ngomong aja, jadi lama. Dan untuk eyeshadow-nya, gue menggunakan Face Shop yang si Elky. Ini untuk eyeshadow malam bagus, untuk eyeshadow siang juga bagus. Dan warnanya juga cantik, gue suka. Suka banget gue. Dari Anastasia Beverly Hills gue, dari makeup gue, dari semua mama yang body brown gue suka itu. Dan untuk alis, gue menggunakan itu. Kenapa? Karena dia ada brushnya, brush. Dan gue suka aja. Gue gambarnya gampang. Kalau pakai alis dua warna yang sangat tebal, sangat tipis, gue sih gak usah pakai cukup, cuma tergantung bagaimana kita meng-apply pencil eyes itu. Lanjut, untuk eyeliner gue menggunakan Hyper Sharp Liner Maybelline yang warna kuning. Gue suka banget. Dan untuk lipstick, ini lipstick sih, ini kayak glossy. Kalian bisa menggunakan gimana aja, di dark store juga. Ini Maybelline, warna ini walaupun glossy, karena gue suka glossy, karena juga gue bakal kumpir suka kumpir, jadi gue pakai ini. Ini berwarna sih. Lanjut untuk bulu mata. Kalau kalian menggunakan bulu mata, sorry, gak masalah. Gue menggunakan drugstore juga Maybelline yang Hyper Curl Volume Express. Gue menggunakan jadi tetap ya, jangan terlihat, jangan di apa, jangan di gosok. Kalau kalian mau gosok, nanti kalau udah ada apa, baru kalian gosok. Awal-awal, gue yang tetap dulu. Nah, udah dari mata, udah di baru gue sekarang gosok. Ini gosok aja, cek ya. Oke. Dan bagi kalian para ibu hamil yang punya masalah dengan ini, mata pandang. Cukup dengan menggunakan foundation yang tadi, ya. Kalian agak lebih sedikit, banyak aja kalian. Jadi sini kalian menggunakan double, karena kebetulan gue gak ada mata pandang, jadi gue gak bisa. Dark marks yang tadi, kalian gunakan. Sudah mengaplikan bedak dan foundation untuk leher. Kalau gue sendiri orangnya memang dari dulu paling gak suka dengan foundation sampai leher. Makanya gue emang agak susah memakai foundation supaya warnanya sepadan dengan leher gue. Karena gue cuma menggunakan bedak kabur. Dari dulu gue selalu menggunakan bedak untuk leher gue. Dan you know apa yang akan gue gunakan untuk my blush on ini? Tadaaa! Ini kapas. Gue suka banget menggunakan kapas karena terus kalian tengah selain udah saya taruh langsung sini. Biar cantik aja, tapi gue selalu brush. Karena ini juga ikut langsung kental enggak. Dan kalau orang bilang brush itu bisa untuk supaya lebih apply itu lebih gampang. Menurut gue kapas ini juga gampang enggak? Oke, lanjut. Sekarang blush on, gue akan menggunakan alis. Ya, oke, lanjut alis gue. Sorry ya untuk backsoundnya. Gue dengerin lagu-lagu Korea. Karena gue agak sedikit menyukai Korea. Sebenarnya gue teracun oleh mantan gue yang suka banget Korea. Sejak itu gue jadi tertarik dengan Korea. Mulai kan gue itu mereka Korea itu apa sih? Make up. Bener gak? Keren.
selesai. Ada sekali yang tadi gue bilang, kalau masuk video lama itu buat gue terlalu, kalau apa ya, terlalu, ini aja sih, terlalu ribet, karena gue pengen sih kalau gue pengen cepat. Oke, gue akan mulai yang shadow dari Fresh Shop cepat. Oke, untuk eye shadow gue mau pakai langsung juga. Oke. Kalian lihat, namanya cantik banget. Cantik banget ya. Gue mau pakai yang tuh lebih gue. Kalian shadow selesai, gampang kan? Cuma? Iya lah, cukup gampang. Lanjut, eyeliner yang akan gue. Gampang sebenarnya, harus cuma 5 menit, ini mungkin 12 menit video gue. Oke, untuk menggunakan, harusnya sih udah 5 menit. Ini tanpa bunga mata. Nanti next kalau masih 5 menit, karena gue hamil, jadi gue sampai ini aja. Dadah!